السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ومرسى فتوى تي دي من انى الحمد لله kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh inilah Pada kali ini, saya ingin mengajak Anda lebih lanjut, lebih jauh mempelajari seluk beluk hukum zakat, zakat fitri. Para ahli fikih menamakan zakat ini dengan zakat fitri. Alasannya karena zakat ini diwajibkan di saat kaum muslimin kembali Diizinkan untuk makan dan minum kapan saja. Setelah sebelumnya satu bulan penuh, kaum Muslimin hanya diizinkan makan dan minum di malam hari sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Namun, dengan terbitnya hilal, bulan sabit yang menandai telah bergantinya bulan dari Ramadan menjadi bulan Syawal, maka kembali kaum Muslimin bebas untuk makan. Dan perubahan ini, kebebasan kembali untuk makan ini disebut dengan al-fitr, yaitu makan. Dan zakat ini memang bertepatan dengan perubahan ini. Karena itu dinamakan dengan zakat fitr. Abdul Abdullah bin Omar meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW zakat al fitri min Ramadhan, sa'an so min tamrin atau sa'an -so min syairin, al-abdi wal-hurri wal-zakir wal-untha wasagiri wal kabiri minal muslimin muttafaqun Rasulullah SAW telah wajib mewajibkan zakat fitur zakat yang ditunaikan ketika kita berhenti dari berpuasa so'an min tamrin sebesar satu so' atau kalau dikonversi dan kemudian dibulatkan maka mudahnya adalah sekitar dua setengah kilo dua setengah kilo dari kurma atau dua setengah kilo atau satu sok dari gandum dan itu diwajibkan atas hamba sahaya ataupun orang yang merdeka laki ataupun wanita kecil ataupun besar kecil ataupun dewasa selama mereka beragama Islam maka wajib untuk menunaikan zakat ini mereka berpuasa atau tidak berpuasa mereka mampu puasa ataupun tidak mampu puasa semuanya wajib menunaikan zakat fitri ini Ya, ini adalah satu kesepakatan yang tidak dilakukan lagi. Ya, tidak dilakukan lagi akan kewajiban menunaikan zakat fitri ini. Dan pada sesi sebelumnya saya telah mengetengahkan ke ruang siar anda tentang hikmah mengapa zakat ini diwajibkan. Ya, dan pada kali ini saya ingin mengajak lebih lebih jauh mengenal tentang seluk beluk hukumnya Zakat ini sekali lagi diwajibkan atas semua umat Islam yang ketika matahari terbit eh, maaf matahari terbenam dan bulan hilal bulan sabit yang menandai masuknya bulan Syawal telah terbit di sore hari maka siapapun yang kala itu masih dalam kondisi hidup dan beragama Islam maka dia wajib menunaikan zakat. Wajib menunaikan zakat fitri. Adapun orang yang hidup sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan atau sebelum terbitnya bulan sabit sebelum waktu maghrib pada malam pertama bulan syawal dia telanjur meninggal dunia maka dia tidak lagi wajib untuk menunaikan zakat fitri namun siapapun yang ketika matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan dan terbit hilal Syawal pada malam pertama bulan Syawal dia dalam kondisi masih hidup walaupun hanya satu menit kemudian dia meninggal dunia walaupun hanya sekejap kemudian dia meninggal dunia maka dia telah berkewajiban mengeluarkan zakat fitri ya telah berkewajiban mengeluarkan zakat fitri tentu karena dia telah meninggal diwajib dikeluarkan dari dari apa dari warisan yang dia tinggalkan sehingga warisan yang ditinggalkan tidak boleh dibagi kepada ahli waris sampai dibayarkan zakat fitrah tersebut zakat fitri tersebut mewakili pemilik harta yang meninggal dunia ter, yang meninggal dunia tadi nah, adapun orang yang terlahir ya bayi yang terlahir setelah sholat id setelah sholat id selesai ditunaikan maka dia tidak wajib membayar zakat karena dia belum lahir ke dunia ini dia belum terlahir ke dunia ini yang berkewajiban menunaikan zakat itu adalah orang yang sudah terlahir ke dunia ini karena zakat itu bagian dari ibadah dan ibadah itu hanya diwajibkan bagi orang yang sudah terlahir ke muka bumi ini dengan catatan memenuhi kriteria-kriteria yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kemudian diantara hal yang juga perlu digarisbawahi bahwa zakat fitri ini ditunaikan dari bahan makanan pokok, ya, dari bahan makanan pokok. Siapapun yang memiliki bahan pokok yang itu dia makan setiap hari, dia mengkonsumsi makanan pokok yang berlaku di masyarakat, seperti di negeri kita makanan pokok kita adalah beras. Di sebagian daerah jagung misalnya, atau sebagian daerah sagu. Maka zakat fitri itu dikeluarkan dari makanan pokok tersebut. Bagi masyarakat yang makanan pokoknya jagung, maka dia mengeluarkan dua setengah kilo jagung. Bagi yang masyarakatnya kadang mengkonsumsi jagung kadang mengkonsumsi beras maka dia boleh mengeluarkan zakat fitri dari salah satunya boleh dari jagung boleh dari beras sebagaimana di negeri Arab di negeri Arab mereka makanan pokoknya kadang kurma kadang gandum ya maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Omar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri dengan jelas Nabi Menggambarkan kepada kita bahwa zakat itu boleh dikeluarkan dalam bentuk kurma atau dalam bentuk kandung. Itu berlaku di negara mereka, di masa itu, ketika masyarakat zakatnya atau makanan pokoknya itu dari kurma dan kandung. Tapi di negeri kita tentu tidak tepat, ketika mengeluarkan dua setengah kilo kurma, karena kurma bukan makanan pokok kita, apalagi seperti yang telah dipaparkan pada sesi sebelumnya, zakat fitri itu ditunaikan dalam rangka memberikan santunan kepada kaum fukar masakin. Nabi bersabda, tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu ditunaikan, diwajibkan dalam rangka memberikan kecukupan berupa bahan makanan kepada kaum fukar dan masakin. Sehingga idealnya anda mengeluarkan zakat fitri itu dalam bentuk bahan makanan pokok bukan dalam bentuk benda yang lain atau bukan dalam bentuk nilai nominalnya nilai jualnya ya barangkali anda berkata bukankah saat ini banyak kaum fukoran masakin mereka punya makanan pokok tapi mereka lebih butuh kepada uang untuk belanja untuk pengobatan kontrak rumahnya, dan lain sebagainya. Ya, yeah. alasan itu realistis, nyata. Kita tidak pungkiri bahwa hal itu terjadi. Tapi tidak semua orang seperti itu. Itu juga fakta. Kemudian yang kedua, bahwa zakat itu adalah ibadah. Zakat itu adalah ibadah. Sedangkan prinsip dasar dalam ibadah itu, kita harus meneladani, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan. Kita tidak bisa dan juga tidak boleh dalam ibadah melaksanakan ibadah hanya berdasarkan apa? Emosional. Persepsi, penilaian kita. Ya. Dan dalam redaksi hadisnya jelas, Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Umar serta yang lain dengan jelas menyatakan bahwa Zakat Fitri itu diwajibkan oleh Nabi SAW dalam bentuk makanan, pokok, kurma, gandum, dan yang serupa. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa di zaman Nabi dan juga di zaman setelah Nabi, tidak satu orang pun yang menunaikan Zakat Fitri dalam bentuk uang, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk misalnya e, hewan ternak atau yang lainnya tidak dikeluarkan betul-betul dari bahan makanan pokok Abu Said mengatakan kunna nukhriju yaumal fitri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an so min ta'amin wa kana ta'amun asy-sya'ir waz-zabibi wal aqidi wat tamri rawi bukhari Dahulu kami di zaman Nabi menunaikan zakat fitri itu sebelum kita pergi ke masjid untuk sebelum kita pergi untuk menunaikan sholat seberapa besar satu sok ya, satu sok dari bahan makanan satu sok atau tadi kalau dikonversi sekitar dua setengah kilo dari bahan makanan pokok wakana ta'amuna kemudian Abu Sa'id menceritakan di zaman itu makanan pokok kita itu berupa apa? syair, kandung Kadang juga dengan zabib, sebagian masyarakat, sebagian orang mengkonsumsi zabib sebagai bahan makan pokoknya. Wal akid, dan juga susu kering. Wat tamri, dan sebagian lagi mengkonsumsi apa? Kurma, riwayat Bukhari. Padahal kita secara meyakinkan di sepanjang sejarah, di setiap daerah, Kebutuhan kaum fakir itu beraneka ragam. Ada yang butuh pada pengobatan, ada yang lebih butuh kepada pakaian, ada yang lebih butuh pada tempat tinggal. Walau demikian ternyata di zaman Nabi tidak satu pun yang mengeluarkan dalam bentuk pakaian ataupun yang lain. Ini membuktikan bahwa zakat fitri harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok. Sebagian masyarakat atau yang menamakan dirinya kelompok amil zakat fitri ketika dia mengumpulkan zakat fitri masyarakat seringkali dia hanya menyediakan beberapa kantong beras sehingga ketika ada orang yang datang membawa zakat mereka datang dengan membawa uang kemudian uang itu dibelikan beras yang ada di panitia kemudian beras yang pembayar zakat pergi Ketika datang pembayaran zakat baru, beras yang sama dijual lagi kepada orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini yang pertama: manipulasi. Ini kamuflase yang tidak sepatutnya dilakukan, karena kalau itu mereka, panitia itu sebagai amil, sebagai wakil, perwakilan dari muzaki. Tentu, beras yang sudah dijual kepada orang pertama tidak boleh dijual kepada orang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Secara praktek pun salah, dan secara tinjuan dalil tentang tujuan zakat fitri tentu tidak relevan kalau zakat itu dikeluarkan dalam bentuk uang. Namun, pihak yang wajib berzakat membawa uang, menyetorkan uang kepada amil atau kepada perwakilan kepada panitia, kalau kemudian oleh panitia diberikan beras diberikan bahan makanan pokok dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk makanan pokok maka tidak masalah karena itu hanya sebatas taukil mewakilkan pembelian dan kemudian mewakilkan untuk pendistribusian ya di antara hal yang patut digarisbawahi berkaitan dengan zakat fitri waktu penunaian zakat fitri yang paling ideal adalah ketika anda berangkat menuju musola tempat sholat id itu paling utama di pagi hari hari id sebelum anda menunaikan sholat id anda keluarkan dulu zakatnya namun waktu yang sunnah itu sejak terbitnya mal, uh, hilal sebagai penanda dimulainya bulan syawal di bulan syawal hingga waktu sholat tiba hingga sholat id ditunaikan selamat sholat id belum selesai ditunaikan maka anda masih sah untuk menunaikan apa zakat fitri. Namun ada rukhsah, ada keringanan. Ada dispensasi bahwa Anda dibenarkan dibolehkan untuk membayar zakat fitri Anda dua hari sebelum Id. Dua hari sebelum Id ini adalah rukhsah, ini adalah keringanan. Ya, karena bisa jadi kaum fakir masakin membutuhkan maka anda boleh mengajukan zakat anda dua atau satu hari atau bisa jadi anda kondisi tertentu yang menyebabkan anda mungkin akan kesusahan untuk menunaikan zakat fitri di hari id ya maka anda boleh mengajukannya satu atau barang dua hari sehingga anda tunaikan pada tanggal 8 atau 29 sembilan eh, id ya eh, maaf tanggal 28 atau 29 ramadan namun anda tidak boleh terlalu jauh lebih dari dua hari mengajukannya lebih dari dua hari kenapa karena ketika anda mengajukan penunaian zakat fitri lebih dari dua hari substansi tujuan dari menunaikan zakat fitri ini tidak tercapai karena salah satu tujuan utama dari zakat fitri adalah dalam rangka menyantuni memberikan kecukupan akan makanan pokok kepada kaum fakir dan masyarakat sehingga dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda berpesan kepada para sahabat agnuhum fi berikanlah kecukupan kepada kaum fukara agar mereka tidak berkeliling dari satu gang ke gang lain pada hari ini ya agar mereka juga turut menikmati merasakan betapa bahagianya hidup di hari id betapa senangnya ketika kita bisa bercengkrama bersama seluruh anggota keluarga di hari Id. Tentu ini satu momentum yang diimpikan oleh semua orang. Karena sepatutnya seperti yang telah saya paparkan pada sesi sebelumnya, sepatutnya kita semua berempati untuk bisa menggandeng saudara kita di hari ini. Di hari Id untuk semuanya itu bisa menikmati nuansa Id, bahagia, bersenang. Eh, ceria di hari Id bersama seluruh anggota keluarga. Di antara hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa zakat fitri itu didistribusikan paling utamanya kepada fukar dan masakin, karena Nabi dengan tegas telah mengatakan bahwa tujuan dari zakat fitri adalah tomatanil masakin dalam rangka memberikan santunan bahan makanan kepada kaum fukar dan masakin. Ini pendapat yang Allah Ta'ala yang paling kuat dalam masalah ini. Walaupun dalam literasi madhab fikih Imam Syafi'i, didapatkan bahwa mereka berpendapat bahwa zakat itu apapun modelnya zakat mal ataupun zakat fitri, harus didistribusikan kepada delapan asnaf. Itu idealnya. Namun kalau kedelapan itu tidak terpenuhi, maka zakat itu baik zakat mal atau zakat fitri harus didistribusikan didistribusikan kepada siapapun dari kedelapan asnaf yang berhak menerima zakat sehingga diberikan kepada fukorok dan masakin amil diberikan kepada orang yang e, gharim terlilit utang ataupun ibnu sabil yang kehabisan bekal di di saat safar ini menurut literasi madhab syafi'i demikian dibagi kepada delapan asnaf dasarnya apa dasarnya keumuman ayat inna masyadakatu lil fuqara'i ul masakin ila akhir ayah sedekah-sedekah itu harus didistribusikan kepada fuqara' masakin al-amilin alaih wal mu'alafati kulubuhum dan kedelapan asnaf yang Allah sebutkan dalam surat taubah namun ulama' yang lain berusaha menemukan substansi tujuan dari syariat zakat fitri yaitu dalam rangka memberikan kecukupan kepada fakir dan masakin apalagi Nabi saw telah memberikan arahan isyarat akan hal ini beliau mengatakan agnuhum anetotwaf fi berikan kecukupan kepada mereka agar mereka tidak berkeliling di gang ke gang lain pada hari ini atau hari itu dalam hadis Abdullah bin umar Nabi dengan tegas mengatakan tu'matan lil masakin. Zakat itu ditunaikan dalam rangka memberikan kecukupan akan bahan makanan kepada siapa? Kepada kaum masakin. Sehingga zakat fitri menurut pendapat kedua ini hanya boleh ditunaikan didistribusikan kepada dua kelompok orang saja. Yaitu kaum fakir dan masakin. Sehingga pendek kata dalam masalah ini, kepada siapa kita mendistribusikan zakat fitri, ada dua kelompok, ada dua pendapat. Ya, pendapat yang selama ini sudah dipraktekkan di masyarakat, yaitu pendapat madhab syafi'i, zakat didistribusikan kepada delapan asnaf. Fukorok masakin, amil, mu'allaf haqulubum, orang yang diupayakan untuk ditarik simpatinya agar cinta kepada Islam, masuk Islam. Orang yang terlilih utang dan seterusnya. Pendapat kedua, zakat fitri hanya didistribusikan kepada dua kelompok orang saja, tidak ada tiganya, yaitu kelompok fukara dan kelompok masyakin. Ya, Secara tinjauan dalil kedua pendapat ini sama-sama kuat, ya. Pendapat yang diajarkan dalam mantap syafi'i berdasarkan dengan keumuman ayat. Pendapat yang kedua, yang itu diajarkan dalam mantap balik berpedoman dengan zahir eh, teks redaksi hadis masakin dalam rangka memberikan kecukupan akan bahan makanan kepada kaum masakin ya, secara tinjauan dalil kedua pendapat ini sama-sama kuat namun wallahu taala alam yang paling paling eh, relevan dengan zakat fitri dan juga tujuannya Momentumnya Kemudian juga kadar zakat fitri Tentu Pendapat yang menyatakan bahwa zakat fitri Didistribusikan hanya kepada Fakul masyarakat itu Wallahu ta'ala alam lebih kuat Karena tentu zakat fitri itu nilainya tidak besar Kalau harus digunakan untuk memadagakan Buddha Digunakan untuk uh, Membayar hutang Membiayai jihad Tentu tidak cukup terlalu kecil nilainya berbeda dengan zakat dengan zakat mal karena itu Allah alam pendapat yang lebih kuat dalam ini menurut saya adalah pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitri hanya didistribusikan kepada dua kelompok saja yaitu fuqara dan masakin kemudian diantara hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini bahwa zakat fitri itu ditunaikan ya ditunaikan pada malam id sebelum maksimalnya sebelum kita menunaikan sholat id selama sholat id belum selesai ditunaikan maka itu zakat yang diterima zakat yang sah disebut dengan zakat fitri adapun ketika ditunda tanpa alasan yang dibenarkan sampai selesai sholat id maka itu tidak sah sebagai zakat fitri itu hanya sedekah biasa Nabi bersabda dengan tegas mengatakan man adaha ad qabla shalah fa ya siapapun yang menunaikan zakat fitri ini sebelum dia pergi ke musala id sebelum ia menunaikan salat id maka itu sedekah yang makbulah sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu taala zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu taala namun siapapun yang menunaikan zakat fitri ini setelah selesai salat id tanpa uzur, maka tidak sah sebagai zakat fitri dan itu hanya sebatas sedekah biasa ya sedekah biasa karena momentumnya telah selesai waktunya telah selesai kemudian diantara hal yang patut digarisbawahi bahwa zakat fitri ini idealnya idealnya didistribusikan ke kampung-kampung sendiri ke masyarakat ke tetangga terdekat bahkan akan lebih sempurna bila zakat itu didistribusikan, disalurkan, diberikan kepada kerabat kita yang ada di sekitar kita. Sehingga nilai pahala sedekah kita dua, menggabungkan dua aspek. Silaturahmi dan juga pahala sedekah, pahala zakat. Karena Nabi telah bersabda, As-sadaqatu alal qarib, sadaqatu nasilah. Bersedekah kepada kerabat, itu dua pahalanya. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Sedangkan bersedekah kepada fukara yang bukan kerabat, maka itu pahalanya hanya satu, yaitu apa? Pahala sedekah saja. Kemudian pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmat Allah SWT. Di antara hal yang perlu digarisbawahi pada pembahasan zakat fitri. Ya. Zakat fitri itu dinamakan zakat fitri adalah karena zakat ini diwajibkan pada momentum kaum muslimin diwajibkan makan tidak boleh berpuasa lagi ya adapun yang sudah telanjur dikenal di masyarakat dengan penyebutan zakat fitrah penyebutan zakat fitrah ini kurang tepat karena nama yang benar adalah zakat fitri bukan fitrah. Sedangkan fitrah itu artinya suci. Artinya adalah fitrah manusia, naluri dasar manusia. Padahal penunaian zakat fitri ini bukan karena Anda sebagai manusia bukan, tetapi zakat ini dinamakan dengan momentumnya yaitu momentum Anda berhenti dari puasa, kembali bebas makan. Itu momentumnya. Dan itu kronologi kenapa dinamakan dengan zakat fitri. Sehingga sepatutnya kita merubah persepsi bahwa sebagian orang yang beranggapan bahwa zakat ini diwajibkan karena jiwa kita telah suci, disucikan dengan puasa, ini kurang tepat. Ya. Yang lebih tepat adalah kita menunaikan zakat ini karena kita telah diizinkan kembali untuk bebas makan dan minum kapan saja, di mana saja. Selama yang dimakan itu halal. Itu histori dari penamaan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Sehingga penamaan dengan zakat fitrah itu salah namun kaprah. Ya. Walaupun memang zakat itu salah satu fungsinya adalah membersihkan jiwa, membersihkan harta. Tetapi tentu penamaan zakat yang dikeluarkan di akhir Ramadan, di malam id dengan zakat fitrah, suci artinya Padahal, semua zakat itu memiliki fungsi yang sama, yaitu membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Sehingga, pengkhususan zakat ini dengan zakat fitrah, zakat yang berfungsi mensucikan jiwa ini tidak tepat, karena zakat mal pun demikian. Allah telah berfirman, Hud min "Pungutlah dari harta mereka, sedekah yang dengan sedekah yang kamu pungut ini." engkau mensucikan jiwa dan harta mereka dengan zakat ini engkau membersihkan mereka dari noda-noda dosa dan kefakiran ataupun noda-noda kekikiran pelit dan penyakit hati lainnya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini kurang dan lebihnya mohon maaf bila itu fiqhul daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh